Assalamualaikum, halo semua pecinta YouTube. Di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat sate kumu. Tapi bukan daging ya teman-teman, ini sate kumu yang terbuat dari bahan tempe. Yuk ikuti cara pembuatannya. Hari ini saya akan membuat resep sate kumu tempe. Bagi teman-teman yang tidak suka makan daging, pinginnya makan sate yang rasa daging, yang seperti daging maksudnya, sate kumu bisa diganti dengan bahan tempe ya teman-teman. Dijamin rasanya nggak kalah enak sama daging. Yuk kita membuat sate kumu tempe. Langsung ke bahan. Ini bahan utamanya tempe ya teman-teman. Saya pakai 3 buah tempe. Ini harganya 1000-an, jadi ini 3 cuma 3000. Ini ada santan bubuk, ini ada chicken powder atau kaldu ayam, garam, minyak goreng, gula, ketumbar bubuk. Ini ada 5 butir kemiri, 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas lengkuas, 1/2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 2 batang serai, 3 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam. Dan semuanya ini nanti dihaluskan seperti ini ya teman-teman. Ini saya sudah menghaluskan sebelumnya. Dan ini serai sama lengkuas, daun jeruk purut, dan daun salam ini hanya di aja. Selanjutnya kita iris-iris tempenya. Kita potong-potong ya. Kita memotongnya agak tebal ya teman-teman, biar nanti ditusuknya itu lebih mudah. Kita panaskan minyaknya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Yang sudah dihaluskan ya teman-teman. Thank you.
Siapkan tempenya ya. Taruh di wadah. Jangan lupa matikan kompornya ya. Lalu kita tusuk ya teman-teman. Ini masih panas sekali. Kita tusuknya pelan-pelan. Lakukan sampai selesai. Nah, setelah semuanya selesai, kita bakar ya teman-teman. Kayak gini ya, ini sudah selesai ditusuk semua. Kita nyalakan kompornya. Kita bakar di teflon ya teman-teman. Setelah teflonnya panas, kita bakar ya.
tempe. Ya kalau teman-teman tidak suka daging, kepinginnya makan sate yang kayak daging, sate komo, bisa menggunakan bahan tempe ya teman-teman, bagi pecinta makan tempe. Ya, seperti ini ya teman-teman, menggoda sekali. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman nih ya. Teman-teman boleh mencobanya di rumah. Rasanya dijamin pasti enak. Selamat mencoba ya teman-teman. Demikian resep kali ini. Nantikan resep-resep terbaru di video berikutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.